Halo Putri. Ini
Masuk dalam mungkin sedikit. Jadi masuk dalam tanggapannya terkait harapan dan untuk Putri ini apa? Harapan Putri apa? Dia punya cita-cita untuk melanjutkan sekolah dia terima. Tapi juga harapan saya dia harus mengucapkan karena kemenangan dia harus mengucapkan untuk menyanyi di Amerika kira-kira 2-3 bulan ya. Jadi mungkin kamu ceritakan ini teman-teman baca banyak ya. Cici jadi nanti nanti kembali lagi ke Amerika sekitar bulan Agustus akhir. Nah itu nanti insya Allah di Amerika akan lebih lama dan Putri butuh dukungan dari masyarakat Indonesia dan dunia untuk Putri tetap melakukan di UCI dan setelah di UCI juga. Selain uang atau teman ada pengertian apalagi terutama untuk pendidikan untuk Putri itu apa dari Pemda bantuan ya saya tidak bisa mengatakan dia harus punya kontrak dengan pemain itu dia punya kontrak yang harus dia selesaikan. Kalau tadi kan Deputi mempersembahkan lagu kedua untuk Arsotelem, tanggapan Arsotelem buat apa? Ya, tadi ini spontanitas dari dia, kita terima kasih. Tidak hanya saya mendengarkan, tapi teman-teman kan juga mendengarkan semua. Ini kenangan bagi kita juga. Ya. Sukses ya. Kalau komentar Arsotelem soal lirik-lirik tadi yang dibawakan Putri, bagaimana komentar dari Marsal dalam yang dipilih kok lirik-lirik tadi? Datanya Putri sendiri saya enggak dan tahu. Putri dan Marsal dalam sendiri bagaimana? Kalau Marsal dalam kan anu mungkin punya pendapat. Enggak minta lirik. Tapi kok Putri yang coba kenapa lirik tadi? Karena ini adalah lagu yang memiliki banyak pesan dan makna. Dan kenal waktu itu bahasa Jawa. Jadi itu jadi itu pesan dari ibu. Pesan dari Ali Joko ya? Jadi kita janji yang menyambungkan. Yap, ya, demikian. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Yuk.